الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا معشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل شأنه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين senantiasa dan sangat patut untuk kita selalu mengingatkan serta saling mengingatkan untuk pandai-pandai memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Karena sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat melimpah dan sangat banyak Allah akan anugerahkan kepada kita sekalian. Yang terkadang kita menyadari bahwa itu adalah nikmatnya Allah untuk kita dan seringkali mungkin ataupun terkadang kita lupa atau tidak kita sadari bahwa itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiy asyakur. Sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung-hitung nikmatnya Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sebagaimana senantiasa kita memberikan salawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadi wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri memperhatikan bekal apa yang sudah disiapkan untuk esok harinya, yaitu untuk akhiratnya nanti. Bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah pun membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Mereka menjadi lupa diri. Kata Allah, ulaika humul fasiqun. Merekalah orang-orang yang fasik. Sebagaimana ayat selanjutnya Allah katakan, tidaklah sama antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Penduduk surga, merekalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah realita. Kehidupan yang nyata. Sebagaimana kematian juga adalah hal yang pasti. Kata Allah, "Idza jaa'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ketika sudah datang ajalnya seseorang, maka tidak akan diundur dan juga tidak akan dimajukan.
Wajaat sakaratul mauti bil haq, zalika ma kunta minhu tahin. Dan sakaratul maut pasti datang dengan kebenaran, dengan pasti. Itulah dahulu, itulah yang dahulu kalian lari daripadanya. Jadi kehidupan itu adalah nyata, sebagaimana kematian itu pun pasti. Dan juga kebangkitan adalah suatu kebenaran yang mutlak yang Allah Subhanahu wa taala telah khabarkan di dalam Al-Qur'an. Yang penting bagi kita sekalian ini bagaimana supaya menjalani kehidupan ini dalam keadaan meraih kesuksesan di dunia, apalagi di akhirat dalam kehidupan yang kekal. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita bimbingan dan kunci hal tersebut di dalam firman-Nya. Di dalam firman-firman-Nya yang begitu banyak, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, lantas dia istiqomah, maka akan turun dan turun malaikat-malaikat Allah. Malaikat adalah lafaz jamak dari kata malakun. Akan turun malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah yang sangat besar, yaitu di saat sakaratul maut, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, terkhusus para ahli tafsir. Lalu malaikat tersebut mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu." Tidak perlu engkau takut dan tidak perlu engkau bersedih hati. Yaitu tidak perlu engkau takut dengan hari-hari yang ada di depanmu, tentang kehidupan alam kuburmu, tentang ujian alam kubur, tentang hari kebangkitan di padang mahsyar, tentang penimbangan amalan, tentang berjalan di atas siratal mustaqim. Engkau tidak perlu takut. Asalkan engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Rabbku adalah Allah dan engkau istiqamah, maka tidak perlu takut dengan hari-hari di depan itu. Wala tahzanu, dan tidak perlu engkau bersedih hati. Yaitu tidak perlu bersedih hati dengan apa-apa yang kamu tinggalkan. Tentang keluargamu, anak-anakmu yang kau tinggalkan, tidak perlu engkau bersedih hati. Kamilah yang menjadi pelindung-pelindungmu. Kamilah yang menjadi pembimbing-pembimbingmu ketika kehidupan duniamu dahulu. Demikian pula di akhirat. Kami yang akan membimbing dan melindungimu. Serta di akhirat itu, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Ada semua yang kalian inginkan dan semua yang kalian minta. Ya. Jadi, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di akhir kehidupan orang yang beriman dan istiqamah, turun malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah yang sangat besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, maddal basar, sepanjang mata memandang. Mengatakan seperti itu, tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih hati, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bahkan bahagialah kamu meraih surga yang selama ini dijanjikan kepadamu. Kami yang menjadi pelindung di dunia, demikian pula di akhirat. Di akhirat, yaitu di surga, terdapat semua yang engkau inginkan dan semua yang kalian minta. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai pelayanan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keselamatan itu telah Allah Subhanahu wa taala khabarkan di dalam ayat-ayat ini. Orang yang selamat, orang yang mendapatkan husnul khotimah nanti, adalah orang-orang yang ketika di dalam kehidupan dunianya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, serta yang kedua istiqomah. Jadi kuncinya tidak banyak.
Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah istiqomah. Adapun yang dimaksud beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu mentauhidkan Allah, menunggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala bentuk peribadatan, dan yang dimaksud dengan ibadah adalah penghambaan diri. Ibadah abdun, abdun hamba, ibadah penghambaan diri. Di situ tersirat makna segala bentuk ibadah hendaknya kita lakukan dengan segala ketundukan dan kerendahan hati. Kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah bukan untuk disombongkan. Ibadah adalah penghambaan diri. Tidak perlu kita membanggakan hajinya kita dan lain-lain. Karena sesungguhnya ibadah adalah penghambaan diri. Menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berarti kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan hamba-hambanya yang mencintainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan hamba-hambanya yang mencintainya. Ketika seseorang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa melakukan apa yang Allah fardukan dan melakukan apa yang Allah maupun Rasulnya sunnahkan. Kata Allah, hatta uhibbah, aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa yadahu allati wa basarahu allati lati yubsiru biha. Ya. Wa basarahu allati yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Ketika aku telah mencintainya, akan ku bimbing pendengarannya, penglihatannya, tangannya maupun kakinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi kuncinya cuma dua, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqamah. Yang dimaksud dengan istiqamah adalah senantiasa lurus. Namun perlu kita ketahui, senantiasa lurus dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita tidak bisa lakukan dengan sempurna. Kita cuma bisa berusaha, dan itulah yang dibebankan kepada kita, berusaha secara maksimal sesuai dengan kemampuan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebutkan di dalam hadis beliau, istaqim walan tuhsu. Senantiasalah istiqomah dan kalian tidak akan sanggup untuk sempurna. Kita memang tidak sempurna. Sebagaimana ketika turun ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Maka ayat tersebut sangat memberatkan para sahabat Rasulullah, karena dalam pengertian mereka saat itu bahwasanya kita benar-benar harus sempurna, tidak boleh jatuh di dalam kesalahan, karena kita disuruh untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Hal tersebut sangat membebani para sahabat, karena para sahabat ingin mengamalkan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun turunlah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain yang menjelaskan tentang makna ayat pertama tersebut, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan kalian. Sekali lagi, kita bukanlah makhluk yang sempurna. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap yang namanya anak keturunan Adam, yaitu manusia, pasti banyak melakukan kesalahan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata khata', sigat mubalaghah, yang menunjukkan banyak. Bukan sekedar beliau mengatakan khati', setiap manusia akan melakukan kesalahan, tapi beliau mengatakan khata', banyak melakukan kesalahan. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada kita, wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan banyak juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena tentunya kesalahpahaman dalam hal ini, ketika seseorang memahami bahwa agama kita mewajibkan kita untuk bertakwa sebenar-benarnya takwa dalam pengertian harus sempurna, kemudian di suatu saat dia menjatuh di dalam dosa, dia mungkin awalnya beristighfar,
jatuh lagi di dalam suatu kesalahan, akhirnya dia berputus asa mengatakan saya tidak bisa melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Justru dia tinggalkan agama Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, dia tinggalkan manhaj, dia tinggalkan ibadah secara sempurna karena menganggap bahwa harus benar bertakwa kepada Allah secara sempurna. Padahal bukan itu yang dimaksud. Sekali lagi, agama Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bertakwa kepada Allah semaksimal kemampuan kita. Dan suatu saat ketika kita jatuh di dalam dosa, bertaubatlah kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Suatu saat jatuh lagi di dalam dosa, beristighfar lagi kepada Allah. Suatu saat jatuh lagi dalam dosa, beristighfar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita khata, kata Rasulullah, banyak melakukan kesalahan dan tidak patutlah bagi kita, sebagaimana kita sendiri akan banyak melakukan kesalahan. Begitu pula saudara-saudara kita yang kita melihat dia jatuh di dalam dosa, tidak patut bagi kita untuk menjadikannya buah bibir, menjadikan bahan pembicaraan. Yang tiada lain itu adalah ghibah. Apalagi kita memutus asakan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mencelanya. Tidak, seharusnya bagi kita jangan membantu syaitan terhadap saudara kita, tetapi ajak dia beristighfar, kembali ke jalan Allah. Suatu saat jatuh lagi di dalam kesalahan, kembalilah lagi ke jalan Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan daripada menerima taubat kita. Bukan sekadar Allah Subhanahu wa taala membuka penerimaan taubat untuk kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia dengan taubatnya seorang hambanya. Cerita yang sangat singkat, saya singkatkan saja, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bahagianya Allah Subhanahu wa taala atas taubatnya hambanya. Lallahu afrahu bi taubati abdihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia dengan taubatnya seorang hambanya dibandingkan seseorang yang membawa tunggangannya lantas digantungkan perbekalannya, makanan dan minumnya, minumannya dia gantungkan pada tunggangannya tersebut, apakah itu kuda atau unta. Dia ikatkan di kudanya atau untanya. Kemudian dia melewati satu padang tandus. Ketika berada di tengah-tengah padang tandus tersebut, tunggangannya itu melarikan diri meninggalkan dia. Dia berusaha untuk mengejarnya, tapi dia tidak dapatkan. Dalam keadaan seperti itu tergambarlah pada diri kita betapa susahnya keadaan dia. Di tengah padang tandus, jarak kemana-mana begitu jauh. Perbekalan ada sama tunggangan. Tunggangan pun melarikan diri. Kata Rasulullah SAW, akhirnya pun dia pasrah menyambut kematian. Dia pasrah dalam keadaan akhirnya dia tidak tersadar. Kemudian ketika dia bangun, ternyata tunggangannya sudah ada di depannya, masih lengkap dengan perbekalan makanan dan minumannya. Saking bahagianya dia pun mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Kata Rasulullah, akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap karena saking bahagianya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hamba yang begitu bahagia, yang tadinya terancam kematian ini, begitu bahagianya, Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia dengan taubat hambanya dibandingkan orang ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Maka sedikit poin-poin yang semoga selalu kita ingat dan kita catat di dalam benak kita. Semoga ini bermanfaat untuk menjalani kehidupan kita, meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Pertama, senantiasalah jaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan yang begitu indah adalah keimanan yang diwarnai dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuh hati. Kemudian yang kedua, senantiasalah istiqomah, berusaha terus-menerus lurus dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika jatuh di dalam dosa, beristighfarlah. Jatuh lagi di dalam dosa, beristighfarlah. Jangan pernah bosan dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu saat seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghaira." Ya Rasulullah, sampaikanlah kepadaku tentang Islam yang suatu kalimat yang hanya bisa kudapatkan darimu saja.
Tentu ini ia menginginkan satu kalimat yang istimewa, jawaban dan nasihat yang istimewa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul amantu billah summa istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, lantas istiqomalah. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan ini tidak lepas daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Itulah yang terdapat di dalam ayat tadi, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah. Qala Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala jalla sya'nuhu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waddallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'ir as-sahabati wa ala sa'ir as-sahabati wat tabi'in wat bait tabi'in wa na'mahum ya arhamar rahimin. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azzibna fa innaka anta 'alaina al-qadir. والتف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. اللهم اهد ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضى. اللهم اهد ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضى وارزقهم بطانة صالحة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. واقم